arti ketutan tangan kanan menurut primbon Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat net, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan segala urusan Anda. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini kita akan membahas arti kedutan tangan sebelah kanan menurut primbon Jawa. Bagi Anda yang pernah atau sedang mengalaminya, tidak ada salahnya mengetahui artinya. Nah, berikut ini arti kedutan telapak tangan kanan menurut ilmu titen primbon Jawa. Kedutan sebenarnya bisa terjadi di seluruh tubuh kita termasuk sebelah kanan telapak tangan kita. Kedutan merupakan hasil aliran kejut saraf yang tidak normal pada otot. Namun dalam kitab primbon Jawa, kedutan pada telapak tangan kanan diartikan sebagai sinyal atau pertanda bagi tubuh kita, yaitu firasat akan terjadinya sesuatu. Nah, berikut arti kedutan telapak tangan kanan menurut primbon Jawa. Yang pertama, pertanda akan mendapatkan rezeki. Dalam kitab primbon Jawa menguraikan bahwa kedutan yang terjadi pada telapak tangan sebelah kanan merupakan pertanda bahwa akan mendapatkan rezeki dalam waktu dekat. Rezeki itu diperkirakan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Namun di luar itu kita diwajibkan tetap harus berdoa agar hal tersebut benar-benar terjadi. Yang kedua, pertanda akan mengalami sakit. Selain rezeki, kedutan telapak tangan kanan juga memiliki pertanda kurang baik ya. Anda akan mengalami sakit dalam waktu dekat. Akan tetapi tidak ada yang dikhawatirkan dari sakit ini. Konon sakit ini tidak berbahaya, hanya sakit ringan saja seperti meriang, flu, atau drop, serta kelelahan. Oleh karena itu, kurangilah aktivitas fisik yang mengurangi tenaga berlebih dan perbanyak istirahat. Yang ketiga, mendapatkan kabar baik. Di sisi lain, kedutan telapak tangan kanan juga diartikan bahwa Anda akan mendapatkan kabar baik. Kabar baik ini mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan dan asmara Anda. Yang keempat, mendapatkan sahabat atau teman baru. Selain itu, arti kedutan telapak tangan sebelah kanan konon juga akan mendapatkan teman baru dengan baik, atau akan ada pertemuan yang penting dengan seseorang. Namun, bagaimana dengan fakta dengan kedutan telapak tangan kanan ya? Faktanya, kedutan telapak tangan kanan fenomena yang umum terjadi pada banyak orang dan biasanya disebabkan oleh kontraksi atau spasme otot di sekitar tangan. Penyebab umum kedutan telapak tangan disebabkan oleh faktor-faktor fisik seperti kelelahan, stres, kurang tidur, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, atau kontraksi otot yang bersifat jangka pendek. Otot kita dikendalikan oleh sistem saraf. Kedutan terjadi ketika sinyal elektrik dari otak ke otot terganggu atau berlebih. Kedutan biasanya berlangsung sementara dan akan hilang dengan sendirinya. Jika berlangsung lama, sebaiknya konsultasi ke dokter ya. Demikian mitos dan fakta kedutan telapak tangan kanan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian admin, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Nantikan video-video menarik lainnya tentunya hanya di Skynet. Tetap semangat dalam menanti hari esok yang mungkin banyak kejutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.